Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang vektor. Oke, ini dia soalnya. Diketahui titik A 2, min 3, B min 3,5, dan C 7,4. AB mewakili vektor U dan AC mewakili vektor V. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor U dan vektor V. Oke, rumus perkalian skalar dua vektor adalah jika diketahui dua vektor, vektor U sama dengan X1, X2, vektor V sama dengan Y1, Y2, maka vektor U dot vektor V sama dengan X1, Y1 plus X2, Y2. Jadi langkah pertama kita akan menyelesaikan vektor AB dan vektor AC terlebih dahulu. Dari soal di atas diketahui titik A 2, -3, B min 3,5, dan C 7,4. Vektor U sama dengan vektor AB sama dengan B min A sama dengan min 3, 5, min 2, min 3 sama dengan min 3 min 2, 5 plus 3 sama dengan min 5, 8. Kemudian vektor V sama dengan vektor AC sama dengan C min A sama dengan 7, 4, min 2, min 3. Sama dengan 7 min 2, 4 plus 3, sama dengan 5, 7. Maka hasil kali skalar antara vektor U dot vektor V sama dengan min 5 kali 5, plus 8 kali 7 sama dengan min 25 plus 56 sama dengan 31. Ini dia jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal tentang vektor untuk hari ini. Oke. Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!